Pejabat Bupati Sukamara Haji Kaspinur membuka secara langsung Festival Anak Soleh Indonesia atau PASI ke-12 tingkat Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Budaya Sukamara pada Senin 11 Desember 2023 pagi. Haji Kaspinur mengharapkan PASI tidak hanya sekedar ajang perlombaan semata, namun mampu menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual anak serta menjadikan nilai Al-Quran sebagai cara pandang hidup sebagai umat beragama. Pada kesempatan tersebut, pejabat bupati juga mengingatkan kepada para guru untuk melatih mental dari anak-anak dan para santri yang akan mengikuti perlombaan PASI baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi. Pemerintah daerah ya, ini pendidikan sejak dini bagi dalam rangka kegiatan Festival Anak Soleh ini sangat memberikan manfaat besar ya bagi anak-anak kita, dan tentunya pemerintah bersama-sama dengan orang tua dan juga organisasi dan tentunya dengan dukungan-dukungan semua pihak, kita harapkan dalam pembentukan Anak Soleh-Soleha ini dikolaborasikan sehingga betul-betul terarah, terbina dengan baik, dan dengan harapan ya ke depan mereka juga kita harapkan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa kita, bagi daerah kita ya. Sementara itu, Ketua BKPR MI Sukamara Mat Saleh mengatakan bahwa pihaknya memiliki program unggulan yang sangat baik bagi pengembangan generasi muda Islam, yaitu OASI dan FASI, di mana pesertanya adalah para santri yang menuntut ilmu agama pada TKA, TPA, dan TKA atau sekolah. PASI itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat TKA, umur maksimal 7 tahun. Kemudian tingkat TPA, umur maksimal 12 tahun. Kemudian tingkat TKA, umur maksimalnya 15 tahun. Nah, untuk cabang-cabang lomba yang diperlombakan, untuk TKA itu mewarnai gambar. Nasid itu sudah. Lomba praktik sholat, peragaan sholat, lomba azan, lomba tartil, dan lomba ceramah agama bahasa Indonesia. Untuk tingkat TPA, itu juga ada 7 lomba, yaitu tartil, kemudian azan iqomah, lalu menggambar, kaligrafi, ceramah. Sementara itu, PASI ke-12 tingkat Kabupaten Sukamara diikuti oleh 120 anak dari 3 kecamatan, yaitu Sukamara, Balai Riam, dan Permata Kecubung. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, tim SBTV mengabarkan.